Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ina. Jadi di video kali ini gue bakal nge-vlog jogging ke apa situ Sukarame. Terus nanti kita bakal ya jalan doang sih, kebanyakan pasti selfie ya. Jadi sekarang kita baru nyampe PTP. Dari tadi kita cuma foto-foto doang. Lihat. PTP itu apa? Perkebunan teh. Itu tadi. PTP itu perkebunan teh katanya. Gak tahu. Gua mah tinggal di sini, tapinya asli sini tapi gak tahu daerah-daerah nama-namanya. Ya udah kita lanjut lagi joggingnya ya. Patamon. Patamon itu apa? Tempat peninggalan zaman dahulu. Emang, semacam lapangan gitu. Kalau ada acara suka dipakai acara. Kadang pasar malam, kadang anak sekolah ya olahraga di sini. Iya. Yeah. Nah, jadi sekarang kita mau ke tempat masuknya. Jadi tempat masuknya itu ada di sebelah sini. Ayo. Welcome to apa? Welcome Sukarame. Nah, jadi di sini tuh situ Sukarame itu ada danau sama kolam berenang. Tapi kalau kolam berenangnya kita naik ke atasnya lagi ya. Masih jauh lumayan. Kalau danaunya tinggal ke bawah. Sekitar kebun tehnya. Kayak di puncak kan. Terus sekarang kita mau ke pasar minggu ya. Jadi sini ada pasar, tapi setiap hari minggu doang. Nah, nanti kita mau beli bubur apa mau jajan pokoknya di sana. Ayo ikutin terus gak tuh. Ayolah lebay. Thank you.
tadi gue belanja banyak. Pertama ini apa, kayak cilor, terus cakwe. Batagor. Ini lewat ke pasar ya. Nah tadi gue beli beberapa makanan khas pasar minggu. Pertama ini minuman, ini tuh kayaknya gas jus di sini, tapi enak nih, segar. Terus ini cuma kita cobain ya, kita cobain satu-satu. Terus apa lagi? Enggak. Ini batagor, tapi mau dimakan di rumah aja nanti. Terus cakwe, ada sausnya sih, tapi lupa gue baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sekarang tuh, tadi tuh kita beli makanan pedes-pedes. Ini kerupuk pedes. Ini tuh enak banget. Musdasin. Kalau di sini tuh disebutnya ini tuh musdasin. Goyang lidah ini mah. Goyang lidah. Kalau ini enggak tahu kerupuk apa namanya. Tapi ini pedas banget, harganya 5.000-an satu. Banyak banget kan isinya? Yarder. Terus plastiknya kabur. Terus yang terakhir ini. Ini bastus ya. Ini tuh bastus Mang Ajib, katanya paling enak di pasar Minggu Parakan Salak. Kalau mau nanti kalian tanyain aja bastus Mang Ajib gitu, kayaknya pada tahu. Kita cobain dulu ya. Ini udah dibumbuin sama dia, teman yang videoin. Kayaknya pedas banget. Nah kalau di kampung tuh makan bastus tuh kayak gini. Di kalau di kota-kota sih jarang bastus, adanya baso-baso gitu. Tapi ini ikan apa ya? Daging. Oh daging. Cobain ya. Cobain. Sama. Mantap. Dan kuahnya. Ini enak banget, serius. Kayaknya udah dulu ya. Nih, makanan mau gua abisin dulu. Gak harus di videoin kali ya. Jadi cukup sekian video dari gua. Kalian udah nonton gua dari mulai berangkat sampai pulang, sampai makan. Yang nonton, kalian ada yang di skip ya, ya bodo amat sih, terserah kalian. Pokoknya semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian main ke Sukabumi, jangan lupa ke situ Sukaramai, ntar ketemu gue. Hubungi gue aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.